Kalau udah nikah, jangan kaku-kaku banget. Ini pertama kalinya kita tidur bareng. Kalau gue nggak boleh pergi sama Sonya, lu nggak boleh pergi sama cowok lain. Cemburu ya? Mi, Linda datang nih. Oke, masuk ke rumah sakit ibumu ya. Ibu kira ibu bisa kuat dan ikhlas menerima keadaan. Ya karena itulah, Jerry harusnya punya kesempatan untuk memilih, Bu. Kalau begitu, keluar saja dari rumah ini. Kamu pikir aku suka ngelakuin semua ini? Kita udah sepakat untuk jalanin ini. Sekarang yang perlu kita lakuin hanya menunggu. Gak lama lagi. Sorry ya, San. Lo jadi harus ikutan ngurusin masalah keluarga gue. Komplain Mbak katanya. Mungkin tamu acara yang pernah Mbak Gia make upin deh. Halo Mbak, maaf ada yang bisa saya bantu? Akhirnya kita ketemu juga.